Polisi masih menyelidiki kasus pembunuhan seorang wanita muda di salah satu hotel di Kota Kediri, Jawa Timur. Polisi telah memeriksa 6 saksi untuk mengungkap kasus tersebut. Pembunuhan perempuan 17 tahun di sebuah hotel di Kediri, Jawa Timur terus dikembangkan. 6 saksi telah diperiksa terkait pembunuhan warga asal Bandung, Jawa Barat ini. Dari penyelidikan sementara, korban menginap bersama keluarga kekasihnya. Kekasih korban mengatakan tengah meninggalkan korban di kamar untuk membeli keperluan mandi. Tetapi saat kembali, korban sudah tewas. Mereka langsung melaporkan peristiwa ini ke pihak hotel. Polisi juga mendalami motif kedatangan korban dan keluarga kekasih korban ke Kediri. Di pagi sudah 6 saksi yang kita mintai keterangan terkait dengan perkara yang di Hotel Lotus. Untuk mengarahnya kita belum bisa menyimpulkan karena masih dalam proses. Pembunuhan di kamar hotel ini terjadi pada Minggu malam. Kini polisi masih menunggu hasil otopsi dari Rumah Sakit Bhayangkara, Kediri. Dari Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagjo, iNews, melaporkan.